Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 1 April. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersekutu membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur di pagi ini Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya kami dapat memahaminya dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap dan rindu untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 49. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tubuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia yang kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu dari alamiah ke rohania. Kehidupan setelah kematian adalah sebuah hal yang selalu menjadi pembicaraan hangat dari waktu ke waktu.
Hal itu terjadi karena kehidupan di balik kematian adalah sesuatu yang tak terselami oleh alam pikiran manusia. Semua pernyataan tentang kehidupan setelah kematian adalah hasil refleksi. Itulah sebabnya muncul sejumlah pemahaman terhadap hal tersebut. Di daerah Korintus dan sekitarnya juga berkembang pemahaman tentang kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Bagi sebagian orang Yunani, mereka menolak kebangkitan karena alasan filosofis. Mereka memahami bahwa tubuh ini jahat. Pemahaman bahwa suatu waktu akan ada kebangkitan tubuh yang sekarang ini adalah suatu pikiran sempit atau bodoh. Karena jika demikian, manusia akan terpenjara selamanya dalam tubuh yang berdosa. Karena itulah firman Tuhan menegaskan bahwa kebangkitan dalam Kristus adalah kebangkitan ke dalam tubuh kemuliaan. Lebih lanjut dijelaskan dengan memberikan analogi benih, bahwa setelah benih itu mati di dalam tanah, akan tumbuh dengan tubuh atau batang yang baru. Alam semesta juga dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Pembelajaran dari alam bahwa kematian bukanlah akhir, tetap merupakan awal dari kehidupan baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit, kematian orang percaya bukanlah akhir, melainkan sebuah awal kehidupan yang baru, yang penggenapannya pada hari kebangkitan. Semua orang yang mati akan dibangkitkan pada hari penghakiman, dan mereka yang menerima atau percaya kebangkitan di dalam Kristus akan dibangkitkan dengan tubuh rohania yang merupakan karunia dari Tuhan. Kematian adalah sebuah kepastian, dan yang harus lebih dipastikan lagi adalah hidup untuk Tuhan dan meninggal di dalam Kristus untuk mengalami kebangkitan bersamanya. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah membaca merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit, kematian orang percaya bukanlah akhir, melainkan sebuah awal kehidupan yang baru. Kami hanya bersandarkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat kegiatan tanggung jawab kami pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati, kami dapat melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu. Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jika ada yang sakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Jika ada yang bersuka cita, Engkau terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami. Tuhan selalu menjaga bahkan melindungi mereka dalam belajar dan dalam bermainnya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan menjaga, melindungi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Terima kasih ya Bapa di surga buat hari ini. Kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ampuni salah dan dosa kami, dan inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom.
Thank you.